Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum jami'an? Tayyib bi khair walhamdulillah. Anak-anakku kelas 2 yang ustazah sayangi, pelajaran kita hari ini apa? Baik, pelajaran hari ini adalah bahasa Arab. Di sini ustazah akan menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari. Disimak dengan baik ya. Sebelumnya jangan lupa disiapkan buku tulis, buku paket, dan juga alat tulis. Sebelum kita mempelajari materi yang akan kita bahas, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran. Hari ini kita akan mempelajari tentang afrodul madrasati. Apa sih afrodul madrasati itu? Afrodul madrasati artinya personil sekolah. Personil sekolah adalah anggota sekolah atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Ada siapa saja bisa disebutkan? Kita lihat gambarnya ya. Nah, di antaranya ada ustazah juga murid. Apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Selain itu, ada siapa saja? Kita simak. Nah, ini ada beberapa yang disebutkan ustazah dalam mufradat. Coba sih sambil diingat-ingat anak-anakku, ada siapa saja? Ada ustaz, ada ustazah, ada kepala sekolah, ada teman, ya. Oke, pintar. Jayid, ahsantu. Oke, kita baca ya bersama-sama. Ini mufradatnya. Dilihat yang kedip-kedip itu, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tilmidun. Tilmidun artinya murid. Kemudian tilmidatun. Tilmidatun artinya murid perempuan. Kalau tilmidun murid laki-laki, tilmidatun murid perempuan. Kemudian ada mudarrisun. Mudarrisun artinya guru laki-laki. Terus mudarrisatun guru perempuan. Kemudian ada muwadhdhafun. Muwadhdhafun artinya pegawai laki-laki. Kemudian muwadhdhafatun pegawai perempuan. Sampai di sini jangan lupa dicatat ya anak-anakku. Dibuka buku paketnya, disalin, ditulis di buku tulis. Kemudian ada ba'i'un. Ba'i'un artinya penjual laki-laki. Kemudian ba'i'atun artinya penjual perempuan. Kemudian ada ro'isul fasli, ketua kelas. Lanjut ada ro'isul madrasati artinya kepala sekolah. Kemudian ada sa'ikun, sopir. Sa'ikun artinya sopir. Kemudian ada bawabun artinya satpam. Terakhir ada khodimatun artinya pelayan atau pembantu perempuan. Sudah dicatat? Sudah? Oke, syukran katsiran, jazakumullah. Selanjutnya kita akan belajar tentang, nah itu ada apa ya yang muncul? Ada huwa dan hiya. Nah, huwa gambarnya laki-laki tuh, dan hiya gambarnya perempuan. Kira-kira apa sih artinya? Ini dia artinya adalah, nah huwa artinya dia yang digunakan untuk laki-laki, sedangkan hiya dengan arti yang sama yaitu dia yang digunakan untuk perempuan. Jangan lupa untuk mencatat ya. Bisa dibedakan? Oke, kalian pintar. Nah, itu ada contoh. Muncul satu-satu, kita tunggu ya. Oke, itu dibaca huwa mudarrisun, hiya mudarrisatun.
sama-sama mudarisun mudarisatun. Kalau mudarisun untuk laki-laki, mudarisatun untuk perempuan. Selanjutnya ada nuktoh nuktoh tilmizun. Nuktoh nuktoh itu apa sih? Nuktoh adalah titik. Berarti kalau nuktoh nuktoh titik-titik. Oke? Paham ya? Ahsantum. Nuktoh nuktoh tilmizun. Kita isi dengan huwa. Nuktoh nuktoh tilmizatun. Kita isi dengan hiya. Dicatat ya anak-anakku. Dikasih nomor 1 huwa mudarrisun. 2 huwa tilmidun. Dan selanjutnya sampai kita lanjutkan dulu. Nuktoh nuktoh muwadhafun. Diisi dengan huwa. Sedangkan yang sebelahnya nuktoh nuktoh muwadhafatun. Diisi dengan hiya. Nuktoh nuktoh ba'i'un. Diisi dengan huwa. Sedangkan ba'i'atun diisi dengan hiya. Ada juga bawabun diisi dengan huwa. Dan ro'i satul fasli diisi dengan hiya. Oke, artinya adalah ini dia. Huwa mudarrisun dan hiya mudarrisatun artinya dia guru. Huwa tilmidun, huwa hiya tilmidatun artinya dia murid. Huwa muwadhafun, hiya muwadhafatun artinya dia pegawai. Huwa ba'i'un dan hiya ba'i'atun artinya dia penjual. Bawabun, huwa bawabun artinya dia satpam. Dan hiya ro'isatul fasli artinya dia ketua kelas. Oke, dari sini paham anak-anakku? Pintar. Sekarang ada contoh lagi. Nah, diperhatikan itu ya contohnya, ada garis bawahnya itu. Man huwa, kalau ada pertanyaan man huwa, jawabnya adalah huwa muwadhafun. Sedangkan kalau ada pertanyaan man hiya, hiyanya di garis bawah ya, jangan lupa itu. Jawabnya adalah hiya muwadhafatun. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Selanjutnya kita kasih contoh lagi. Nih. Nomor 1. Man huwa itu yang kosong garis bawah dijawab dengan apa? Pintar, kita jawab dengan huwa karena pertanyaannya adalah man huwa. Nomor 2. Man hiya diisi apa? Toyib, pintar, jawabnya dengan hiya karena pertanyaannya adalah man hiya. Nomor 3, man huwa titik-titik bawabun, dijawab dengan benar, huwa, huwa bawabun. Nomor 4, man hiya, jawabannya adalah ahsantum, jawabannya adalah hiya ro'i satul fasli. Terakhir nomor 5, man hiya titik-titik tilmidatun, dijawab dengan pintar, jawabnya adalah hiya. Sudah dicatat? Jangan lupa dicatat biar semakin pintar. Oke, sudah selesai. Sekian dari ustazah. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi ustazah ya. Jangan lupa belajar yang semangat. Aqulu syukran alaikum katsiran wal afu minkum. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.